Sekelompok remaja pelaku tawuran yang panik dikejar warga menabrak tiang listrik di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dua orang tewas di tempat dan dua lainnya kritis. Beginilah rekaman CCTV saat sejumlah pemotor yang diduga pelaku tawuran panik saat dikejar warga hingga menabrak tiang listrik di Jalan Menara Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Minggu pagi. Dua pemotor yang merupakan warga yang membubarkan tawuran juga turut menjadi korban. Keduanya turut terjatuh dan kritis dibawa ke rumah sakit terdekat. Terus dibubarin sama saudara saya dua orang ini. Nah, kemungkinan dalam peristiwa dila tadi yang sebelah kanan itu temannya dia. Jadi yang tengah-tengah itu saudara saya. Jadi mungkin saudara saya itu menghindar. Gitu, jadi untuk menghindar itu dia nendang motor yang sebelah kiri. Jadi kayak gitu. Oh, dia nabrak pohon yang listrik atau pohon gitu, dilihat dari CCTV. Saat dilakukan pengecekan oleh polisi, tidak ditemukan identitas dari remaja yang menjadi korban. Diharapkan bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga dapat menghubungi Polsek Kembangan atau mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.